Ditinggal tiga pemain pilar posisi Thailand untuk mempertahankan gelar juara semakin tipis. Timnas Thailand mendapatkan kabar kurang mengenakan berturut-turut jelang Piala AFF 2022. Setelah Chanatip dipastikan absen, kini dua punggawa lainnya juga ikut-ikutan mangkir dari panggilan Alexander Polking, pelatih Timnas Thailand. Supakok Charakat dan Chowat Ferakat dipastikan absen di Piala AFF 2022. Rumor itu mungkin benar, absennya Supakok Charakat dan Chowat Ferakat, ujar Alexander Polking dikutip dari laman Zing News. Dua pemain tersebut memilih mangkir dari panggilan setelah Piala AFF 2022 tidak masuk dalam kalender FIFA. Karena itulah, baik pemain atau klub boleh tidak menjawab panggilan timnas untuk berjuang di Piala AFF 2022. Kehilangan tiga pilar utama membuat Timnas Thailand cukup sulit untuk mempertahankan gelar juara. Di Piala AFF 2020, Thailand berhasil mendapatkan gelar juara dengan kontribusi besar dari Supakok Charakat, Chanatip, dan Chowat Ferakat. Bahkan, Chanatip dan Supakok berhasil menyumbangkan 7 gol untuk tim berjuluk Gajah Perang tersebut. Alexander Polking diprediksi akan memanfaatkan kekuatan dari pemain muda, yakni Supanat Muenta dan Chanorong Prom Srikau. Dengan tidak diperkuat pemain inti, kekuatan Timnas Thailand bisa dikatakan menurun. Lantas, apakah mereka bisa mempertahankan gelar juara di Piala AFF? Tentu sulit bagi Thailand untuk mempertahankan gelar juara tersebut. Pasalnya, mereka harus bersaing dengan Timnas Indonesia untuk mendapatkan gelar juara Piala AFF. Sebagai runner-up Piala AFF 2020, Timnas Indonesia memiliki motivasi lebih untuk mendapatkan gelar juara pada tahun ini. Selain itu, dua kemenangan di FIFA Matchday bisa menjadi modal bagus untuk Timnas Indonesia mendapatkan hasil terbaik di Piala AFF 2022. Sebagai informasi, Timnas Thailand berada di grup A bersama dengan Filipina, Indonesia, dan Kamboja. Sementara itu, Piala AFF 2022 akan digelar pada 20 Desember 2022 hingga 13 Januari 2023. Demikian itulah update informasi terbaru tentang gelaran kompetisi Piala AFF 2022. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tak ketinggalan update informasi terbaru dari channel Berita Bola, Kacamata Sepak Bola Indonesia.